semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Valsinta. Di video kali ini, aku bakal tutorial 3 style hijab lebaran menutup dada untuk pipi cabi. Nah, jika kalian penasaran bagaimana style-stylenya, tonton terus video ini sampai habis. Oke, okay, style pertama. Belum lanjut ke style pertama, aku mau kasih tahu kalian kalau bahan hijab yang aku pakai di video ini adalah bahan full premium. Oke, yang pertama, hijabnya dibentuk seperti ini. Nah, terus di jarum pentulin bagian kanan dan kiri. Nah, untuk style seperti ini itu harus memakai ciput ya. Karena kalau nggak memakai ciput itu tidak bisa dikasih jarum pentul bagian kanan kirinya. Seperti itu. Nah, kalau udah begini, kemudian di atasnya ini dikasih lipatan. Ini kalau udah rapi, buat kalian yang pipinya cabi itu jangan sekali-kali kalian jarum pentulin di terlalu ke belakang gini. Nah, kalau mentulin itu harus deket sama dagu. Nah, seperti ini. Jadi pipi kalian kelihatan tirus. Nah, kalau udah seperti ini, kita ambil bagian kanan hijab, ditaruh ke belakang. Nah, sisi bagian kiri kita ambil untuk ditaruh di pundak. Nah, agar lebih cantik kita pakaiin anting di lipatannya ini. Nah, udah selesai style pertama. Oke, sekarang lanjut style kedua. Nah, style kedua masih sama, tetap seperti ini. Kemudian sisi yang ditaruh belakang ini diputar ke depan. Terus bagian belakang ini ditaruh ke atas. Yang ini masuk, ditutup lagi. Terus bagian ini ditaruh di sini aja. Nah, ini biar tidak kemana-mana, itu dikasih jarum pentul aja biar aman. Udah jadi style kedua. Lanjut style ketiga. Nah, untuk style ketiga masih sama, tetap seperti ini. Nah, sisi yang ini ditaruh sini, kasih jarum pentul. Di yang kanan kita putar ke atas. Nah, di atas sini dikasih jarum pentul. Sudah jadi style ketiga. Tadi 3 style tutorial hijab lebaran menutup dada untuk pipi cabi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, like video ini, dan subscribe channel aku. Thanks for watching, see you on my next video. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe sebagai dukungan kalian terhadap channel aku. Bye bye.